kasih kepada rekan-rekan. Jadi di sini kami sampaikan sebelumnya ada awal permasalahan di mana di Kampung Sapalek di Sinakma atas itu masyarakat melihat orang yang memakai kendaraan roda 4 lalu lalang dan membawa anak kecil. Sehingga oleh karena hal itu masyarakat menahannya dan menyampaikan hal itu adalah penculikan. Nah, hal inilah yang tersebar kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat emosi. Kita dari pihak kepolisian sudah menyampaikan merespon dengan cepat akan membawa permasalahan itu untuk kita selesaikan di kantor kepolisian, dalam hal ini Polres. Namun kita ketahui bersama bahwa masyarakat tidak menerima dan harus menghadirkan di situ. Sedangkan kita harus mengumpulkan masyarakat itu sebelumnya siapa-siapa, seperti apa. Karena itu kita sudah sampaikan kepada masyarakat jangan termakan hoak ataupun hal-hal yang nantinya memicu permasalahan. Ah, pada saat pihak kepolisian akan kembali, kembali tiba-tiba masyarakat itu langsung melaksanakan aksi brutal. Brutal langsung melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian. Hingga berujung kebakaran. Sampai berujung kebakaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!